Assalamualaikum, halo semuanya. Senang banget nih hari ini aku mau ngajakin teman-teman buat staycation lagi. Dan ini tuh aku udah sampai di daerah Dago, Bandung. Dan ini aku ngikutin Google Map ya untuk menuju ke lokasi yang mau kita datengin. Nah, ini tuh lokasinya sebenarnya agak di dalam-dalam gitu. Jadi ini aku masuk-masuk ke gang gitu, kayak perumahan-perumahan gitu. Jadi gangnya agak sempit tapi masih tetap bisa dilewatin pakai mobil ya. Tuh kayak gini, kita ngikutin aja terus petunjuk arahnya dan petunjuk dari Google Map-nya. Nah, ini juga di jalan-jalan banyak banget nih papan petunjuknya. Jadi menurut aku ini bakalan memudahkan kita buat sampai ke lokasinya. Dan ini kita udah deket lagi ya. Nah, ini tuh lokasinya gabung sama kafe sejuk itu nih. Dan sebelah kanan tuh kafe sejuk. Terus kita langsung menuju ke parkiran. Hari ini parkirannya lumayan rame banget nih karena ada banyak pengunjung ke kafe sejuk itu. Terus ini kita udah sampai juga di lokasinya. Nah, ini kita mau menuju ke lobi nih, langsung aja ya. Ini kita udah sampai di Bumi Bandawa, daerah Dago, Bandung. Nah tuh, itu kafenya ya sebelah situ, dan ini pintu masuk untuk lobinya. Begitu kita masuk, ini kita ketemu sama banyak sofa-sofa nih di lobi. Dan ini kita di depannya itu ada meja resepsionis, tapi resepsionisnya lagi gak ada di tempat. Jadi kita keliling-keliling dulu sambil ke toilet ya. Nah, ini ruangannya besar dan mewah banget ya tuh. Kerasa banget ya rasanya nyaman gitu di sini. Terus banyak pohon-pohon gitu, udah gitu adem banget. Ah, pokoknya udah berasa staycation banget gak tuh. Nah, ini aku sambil santai. Nah, suami aku datang sama resepsionisnya, ternyata lagi nunggu di depan. Nah, ini kita langsung aja registrasi buat ambil akses card-nya. Oke, setelah selesai registrasi, kita sudah dapat akses card. Langsung kita menuju ke kamar yang sudah kita pesan. Nah, ini kita lewat di pintu belakang ya. Nah, ini udah terasa banget nih sejuknya karena banyak banget pohon-pohonnya. Terus ini tamannya juga banyak bangku-bangkunya. Sebenarnya kita bisa lewat sebelah kanan tuh ya. Kita keluar tadi sebelah kanan, tapi kita lewatnya pintu belakang aja. Ini kita menuju ke lantai 2. Kita udah excited banget sih, udah pengen masuk kamar banget karena udah penasaran kan, kayak gimana sih kamarnya gitu. Oke, terus ikutin kita ya. Oke, ini dia ruangannya, kita udah sampai. Tuh, kita dapat kamarnya yang double bed. Tapi ini enak banget kok, rasanya udah langsung kayak cozy gitu. Dan di sini kita langsung room tour aja ya. Nah, ini begitu kita masuk, itu ada buat penyimpanan sendal ya, ada sendal tuh di atas. Terus ini ada kulkas kecil yang bisa teman-teman pakai buat simpan-simpan minuman dan makanan juga ya. Nah, ini tuh sendalnya. Jadi ini dapat 2 pasang. Terus kita ke sebelah kanan, ini ada lemari yang lumayan gede. Nah, itu tas aku udah aku masukin ke dalam situ biar lebih apa ya, rapi aja gitu. Tuh tas-tasnya udah dimasukin, tuh ada rak-raknya banyak, terus ada laci juga di dalamnya tuh, bisa simpen-simpen barang-barang teman-teman biar nggak kececer. Terus ini juga tuh masih ada 2 pintu lagi di sebelah yang bisa buat ngegantung baju-baju teman-teman. Nah, terus ini nih ada brankas nih, satu nih. Nah, brankasnya ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan mau ditinggal-tinggal pergi gitu lah ya. Cuman kita sih nggak terlalu pakai banget ya kalau brankas ya, karena ya barang-barangnya udah dibawa kemana-mana. Nah, ini ada lampu tidur. Terus di sini juga ada meja deket kasur ya. Nah, ini juga ada lacinya lagi tuh. Itu ada colokannya, jadi kalau misalkan sambil ngecas bisa taruh di atas meja tuh ya. Nah, ini karena kita pesennya yang twin bed ya, atau ya double bed gitulah ya, tapi ini untuk single-single ya nggak apa-apa, anggap aja kita lagi LDR-an LDR-an di kasur. Oke, ini ada telepon, terus itu tadi lampu tidur lagi, terus ada colokan lagi tuh sebelahnya. Jadi kalau misalnya ngecas nggak bakal sampai rebutan. Terus ini kita buka dulu lacinya lagi. Nah, tuh seperti itu ya. Ini
ini di sebelah kanan kita ada kettle, ada cangkir, terus ada coffee tea. Pokoknya ini lengkap sama gula-gulanya juga. Nah, terus di sini juga ada air mineral, ini dua. Terus ada tisu, ada apa nih peraturan dari hotelnya. Terus ini ada TV yang udah nyala, ada remote AC tadi ya. Terus ini ada tempat sampah, terus di depan kamar mandi ini kita nemu kaca yang lumayan gede. Jadi kalau teman-teman mau makeup bisa di situ ya. Disediakan juga loh tadi bangkunya. Terus ini kita masuk ke kamar mandi. Langsung aja aku mau masuk dan lihat-lihat apa aja yang ada di kamar mandi ini. Nah, ini aku langsung ketemu sama sikat odol, terus plastik buat penutup kepala. Ini ada colokan juga, kaca yang pasti. Nah, ini wastafelnya tuh bisa panas dingin loh airnya. Tuh, tadi ada tempat sampah, terus ini ada tisu, ada keset di atas klosetnya. Nah, ini juga ada anduk yang pasti, anduknya dapat dua ya. Nah, terus kita masuk ke bagian inti nih, bagian inti kamar mandi ya. Nah, ini ada shower, di sini showernya itu bisa disesuaikan ya, panas dan dingin. Nah, kita coba nyalakan dulu untuk showernya. Airnya lumayan kencang, terus ini ada sabun. Nah, ini pemandangan luarnya karena gelap, jadi kita reviewnya besok ya. Dan ini kamarnya secara keseluruhan. Tanpa terasa ya, ini baru tidur, tahu-tahu udah pagi. Ini dia pemandangan di pagi hari. Wow, ini tuh di sini adem banget, terus udah gitu rindang banget karena banyak pohon-pohon. Terus itu ada sofa yang lumayan panjang, jadi bisa buat nongkrong-nongkrong cantik ya kan di balkon sambil lihat pemandangan yang natural banget pokoknya tuh. Banyak pohonnya, terus ada suara-suara burung juga. Bikin betah di sini ya. Lanjut, kita langsung mau turun buat nongkrong di depan kolam renang. Nah, ini kita sambil bawa teh sama kopi biar nongkrongnya makin asik ya kan. Ini kalau misalkan gak terlalu dingin, kita tuh rencana mau berenang. Cuman kita lihat dulu ya, nanti kalau dingin banget ya enggak. Oke, ini dia pemandangannya. Ini si bapak kayaknya mau menyebur, cuman kita nunggu agak siangan dulu karena emang dingin ya di sini ya. Tuh kayak gini tuh kolamnya tuh kayak tinggi turun gitu. Nah, ini kita lagi keliling-keliling dulu sebelum pulang. Ini tuh tadi kita penasaran ya, ada apa sih di sini gitu, karena dia kayak ada pajangan-pajangan gitu, kayaknya bekas restoran kali ya. Terus di sini ada toiletnya juga, cuman kayaknya udah nggak difungsikan gitu loh, tuh nggak terlalu terawat. Terus musola pindah ke depan katanya. Ya udah, kita langsung aja menuju ke bagian yang lain ya. Kita lanjutkan penelusuran kita ya. Ini kita menuju tangga-tangga yang estetik banget. Jadi teman-teman bisa foto-foto juga di situ. Nah, ini taman-tamannya. Teman-teman bisa pakai buat nongkrong-nongkrong bareng teman, bareng keluarga. Terus kita gagal fokus nih sama pemandangan yang ada di sebelah kanan kita. Ini antara bukit atau gunung ya. Tapi tuh kelihatan banget kan pemandangannya indah banget. Tapi karena kita udah mendekati waktu-waktu untuk check out ya, jadi kita nggak bisa lama-lama buat duduk-duduk dulu. Jadi kita cuman review sebentar nih ya, sekilas aja. Jadi buat teman-teman yang mau bawa keluarganya untuk staycation, teman-temannya boleh banget ini jadi pilihan teman-teman ya. Ini kita keluar nanti lewat pintu samping ini ya. Nah, tuh. Ini di sini ada tulisannya juga tuh, Bumi Bandawa. Jadi ini ada pintunya lagi gitu yang langsung menuju ke kafe sejuk dan juga menuju lobi depannya tuh. Ini kita check out dulu sambil nanya nih letak musolanya ya, karena tadi yang di belakang kan dipindah ke depan. Jadi kita mau sholat dulu karena memang udah waktunya buat sholat zuhur ya, karena pas banget nih pas check out pas lagi azan. Jadi kita mau menuju ke musola dulu. Selesai sholat, kita langsung menuju ke kafe sejuk karena perut kita tuh udah nggak bisa dikompromikan ya. Karena kebetulan tadi pagi memang kita hanya sarapan kopi dan tea aja.
Jadi kita nggak sarapan makan gitu ya, nggak makan sarapan. Jadi kita langsung dirapel di makan siang sekaligus sarapan nih. Kita tanya dulu untuk tempat kosongnya. Oke teman-teman, ini sekarang kita ada di Cafe Sejuk Bakmi dan Kopi. Ini masih satu tempat sama Bumi Bandawa Hotel. Selesai kita makan, ternyata ini masih hujan, jadi kita harus nunggu dulu sampai hujannya reda, baru kita bisa turun ke kota Bandung buat naik kereta lagi pulang ke Jakarta. Ya, sampai ketemu di next video ya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.